kalau kamu mau melakukan usaha, kalian harus punya 100%. Roy pernah bilang kalau aku gak paham jadi seorang ibu. Padahal aku berusaha. Semuanya itu untuk Roy, Mas. Untuk Roy. Kamu mau sampai kapan terus kayak gini? Kamu harus coba belajar loh, Mas. Buat maafin Mama. Kasih. Tidak semua akan berjalan baik ketika pertama kita menjalani usaha. Mas, setelah aku hitung-hitung, ternyata kita bulan ini tuh malah minus. Penting untuk mempersiapkan mental menghadapi suka dan duka yang mungkin akan datang. Halo. Halo, Pak. Struk mama ringan, Roy. Kemudian cepat sembuh lah. Maaf ya, Pak. Kemarin-kemarin aku nggak sempat kesini. Sudah. Nanti Roy bicara sendiri sama mama di rumah ya. Ma, sebenarnya 3 bulan terakhir ini aku bangun bisnis aku sendiri. Aku pengen bisa kayak mama dulu, yang gak pernah berhenti berjuang buat bisnis mama. Buat keluarga. Oh. Hebat. Mama bilang kamu hebat. Sebenarnya hebat itu mama. Mima. Roy sama Rani bisa membuka bisnis kami sendiri berkat curahan mama ini. Yang ini. Makasih ya, Ma. Kami belajar banyak banget dari sini. Vendro juga ya, Mak.
Sejauh ini kafe aku masih stagnan, Ma. Aku baru hire satu waiter, dan aku masih harus cari ide-ide lainnya lagi. Sebelum aku benar-benar buka. Ya, tapi aku sebenarnya masih nggak yakin. Takut kalau nanti nggak sustainable gitu. Partner. Ya pada akhirnya goalsnya ya kita ingin tetap bertahan ya. Kurang lebih begitu Mas Jaka. Okay. Pas banget nih. Gua emang ada satu investor buat bisnis kalian ini. Cuma kan kalian tahu ya, coffee shop di BSD ini banyak banget. Jadi harapannya kalian punya unique selling point khusus untuk kafe kalian ini. Ya ngerti gue, Jack, cuman... Ya gue belum kepikiran apa-apa sekarang. Ya udah, nanti kami pikirin dulu ya, Mas, ya. Kalau kalian ready, tinggal call gue aja. Oke, gue akan langsung bawa investornya kemari. Makasih banget loh, Mas Jaka. Apa aja buat kalian, gue pasti full support untuk usaha kalian ini. Jaka. Nih, sekarang lo cobain menu baru dari coffee shop gue. Apa nih? Ini Rani yang masak. Oh, oke. Okay. Ini kita bikin deh. Pa? Wah, makasih ya lo ya. Ya. Gimana kafemu, Lami? Ya, sementara ini kita masih nyari-nyari ide lagi sih, Pak, buat ngembangin bisnis kita ke investor. Tapi ya masih... Iya, kita masih stuck, Pak. Masih cari kira-kira ide apa ya yang bisa kita aplikasikan. Apa, Ma? Ba? A? Ka? Ba? Bakat, Ma? Maksudnya? Bakat, Ma? Bakatnya Rani? Kafe kami tidak hanya menjual food and beverage, tapi juga menjual experience, di mana dengan belanja minimal Rp50.000 lalu akan mendapatkan satu buah palet ini, yang isinya ada kuas, cat air, dan juga satu buah kanvas kecil seperti ini, Pak. Dan untuk sebulan mungkin satu atau dua kali, saya juga akan membuat painting class. Gimana, Pak? Menurut saya sih, idenya Rani sama Roy ini unik banget untuk di sini. Cocok banget kalau Bapak mau invest di sini. Konsepnya sungguh unik. Untuk hidangan, makanan, dan minumannya sungguh bervariasi. Kita nggak perlu lama-lama lagi. Selamat ya, Roy dan Rani. Secepatnya kita akan urus semua proses investasi. Saya pribadi mewakili seluruh keluarga, kerabat, serta jajaran yang tidak kalah penting yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di acara peresmian coffee shop kami. Selamat datang. Selamat menikmati, semoga menjadi pengalaman yang mengesankan. Tiga, dua, satu.
saya bilang itu udah lama deh. Iya. Permisi. Tadi banyak tamu kopi ya. Makasih ya. Permisi. Pesannya datang. Nen, coba. Yuk, masuk. Nini, bagus tuh pakai itu. Nini dikasih gini nih. Tuh kita matahari aja bagus. Iya, nah. Lagi seru banget. Kasih tahu, maksud gambar apa? Gambar apa sih? Kasih tahu, cobain. Udah. Wah, Pak, Ma, aku sama Rani kita udah diskusi sepakat kalau kita mau cari informasi rumah di BSD. Wow. Ya doain aja supaya ini tetap jalan terus lancar rame kayak sekarang. Jadi ya, papa, mama bisa ketemu Kila, Ella setiap hari. Apapun yang terbaik untukmu, mama, papa pasti dukung kamu. Seneng aku dengernya. Ya, ma? Thank you. Siapa, ma? Hah? Apa, ma? Papa, papa, mas. Ayo, mas, ayo, mas. Siapa yang mau lihat maket? Ayo, ayo, Mbak. Halo, selamat siang. Iya, Mbak. Kita lihat maketnya, Mbak. Iya, baik. Silahkan. Permisi. Iya, Mbak. Lana juga. Iya, kan? Oh, iya. Sini aja deh, aku angkatnya biar kelihatan tuh. Mana balonnya? Tuh, ini sungai. Iya, nggak sih? Mana sungainya?